Haji Endang yang berusia 62 tahun, pengusaha jembatan perahu yang viral kembali membuat heboh. Kali ini, ia membeli mobil seharga 500.000 rupiah dengan uang koin pecahan 500 perak. Saat ditemui di dealer, Haji Endang didampingi istri tercintanya hanya tampak memakai kemeja bercorak warna merah dan celana pendek serta memakai topi yang sedikit miring. Dengan gaya begitu, ia membawa ratusan bungkus uang koin berisi pecahan 500 perak dengan mobil bak terbuka. Uang receh yang dibawanya berjumlah 133 juta rupiah didapatkan selama 4 bulan dari penghasilan penyediaan jasa penyeberangan jembatan perahu yang sempat viral. Sebelumnya, ia juga sempat tidak yakin akan dilayani baik oleh pihak dealer karena penampilannya. Ketika Endang datang, para karyawan dealer yang menerimanya sempat kaget. Dikatakannya kembali, ia akan membeli mobil merek Pajero Sport seharga 606 juta rupiah.